Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Alfakar Audio. Oke guys, di video ini saya ingin share ya atau berbagi cara membuka frame new Honda Brio 2020 ya guys ya. Oke guys, sebelum lanjut ke video, jangan lupa ya bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like and subscribe ya. Oke, saya tunggu dalam hitungan 4 1 2 3 4. Oke, saya anggap Anda sudah subscribe channel ini ya. Oke guys, lanjut ke video guys. Sebelum kita membuka frame ini ya, kita lepas dulu laci yang di bawah, tepat di bawah panel AC sini ya. Oke, ini sudah terbuka ya sebelumnya. Untuk membuka yang pertama harus dorong dari belakang. Oke, kita lihat di sini di bracket ada dua baut ya. Di sini baut ulir halus ya M8 dan juga multifungsi, bisa pakai obeng juga. Untuk Honda ini rata-rata ya, untuk yang kelas Honda RS, Honda Jazz, Honda City, di sini ada dua baut ya, ya di bawahnya. Untuk teknisi yang mau buka ini hati-hati ya untuk Honda di bawah karena ada dua baut. Oke, kita langsung buka framenya ya dengan menyiapkan obeng min tipis dan obeng plus. Kita buka dengan cara hati-hati ya. Oke, ini pelan ya. Ini sebenarnya juga udah saya buka tadi ya. Ini sebenarnya kalau kita buka pertama ini lumayan berat ya, lumayan seret ya. Kita harus hati-hati. Oke, kita lepas soket hajarnya, soket radio, soket listrik ya, listrikannya dan speaker. Oke, di sini kita congkel ini untuk kliknya ya. Oke, itu kliknya. Di sini juga ada ini ya, kabel mic ya. Di sini ya, udah bawaannya udah ada di sini. Dan clear. Oke guys, di sini kita buka ini ya, panel AC ya. Di sini ada dua baut ya. Kita cukup pakai obeng plus saja. Yang di sini Honda Jazz yang new sudah digital ini AC-nya ya. Untuk settingan AC-nya. Oke, setelah kita terbuka, kita tarik ya ini ya, si frame panel AC ini. Tarik secara perlahan. Oke, kita harus hati-hati. Oke, sudah terbuka ya. Dan setelahnya, oke, terbuka semua. Ini rencana mau upgrade sound system semua ya. Nah, ini dulu dokumentasikan untuk pembukaan frame-nya ya. Oke, di sini ada mic internal ya. Di sini ada kabelnya, biasanya kita pasang ya di pilar sini ya. Biasanya kita pasang pilar sebelah kanan ya. Untuk memudahkan mic menangkap suara kita ya. Oke guys, itulah dia tadi tutorial cara membuka frame dan head unit di Honda Brio tahun 2020. Oke, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe, share juga ke teman-temanmu. Dan jika ada yang dipertanyakan, silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan terus video selanjutnya agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar Car Audio. Oke guys, sampai jumpa lagi.